Mas, Mbak semua. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Mau tahu ini Mbak dan Mas ini pakai nama apa? Dari mana ini? Dari Universitas Madiun, Mbak. Unikbang Madiun ya. Terus ada keperluan dan ada acara apa? Oh, kebetulan kami dari Unikbang ingin tabur bunga dan kirim doa kepada para pahlawan di gerakan PKI 48. Ini mas, kalau begitu kami dari pemerintah Kabupaten Madiun dan juga dari dinas kabupaten dan kearifan juga punya acara yang sama. Juga ini ya, kalau begitu kita bareng-bareng ke sana ya. Iya pak. Ayo mari. Selamat datang di wilayah Desa Cigrok. Sekarang Kenongomulyo, kalau dulu di sini terkenal Desa Cigrok. Di tahun 57 Bapak Jan ya? 67 jadi Desa Kenongomulyo. Jadi kalau orang tahu biasanya menyebut sumur Cigrok. Seperti itu, bahwasanya dulu memang pernah ada kejadian di wilayah Desa Cigrok atau Kenongomulyo sekarang, bahwasanya di sini ada peristiwa yang sangat mengerikan, peristiwa yang sangat tidak disukai manusia, tidak biadab, bahwasanya PKI waktu itu memang mengadakan pembantaian di tempat ini. Di tempat ini, dulu tempat ini memang saya kira sangat suram, tidak seperti yang kita lihat sekarang. Di sini banyak bambrongan-bambrongan, semua bambrongan-bambrongan di sini. Jadi tempatnya memang sangat layak untuk pembantaian. Makanya kenapa waktu itu Cigrok dijadikan tempat pembantaian, karena sangat layak untuk dijadikan tempat pembantaian. Terima kasih kepada mahasiswa Unima Madiun yang telah hadir di monumen Cigrok Kenongomulyo, yaitu monumen yang pada saat itu ada keganasan PKI yang membunuh para petinggi-petinggi negara dan dari orang-orang yang beragama Islam seperti Kiai, seperti guru besar Islam yang ada di PSM Takeran, yaitu sebanyak 22 orang, dan itu pun ada yang dari pemerintahan tingkat kecamatan, yaitu dari Bapak Camat beserta anak buah, dan dari kepolisian yaitu Kapolsek beserta anak buahnya, dan
dari daerah Kebon Sari itu ada dari Kiai yang yaitu di pondok pesantren pondok yang ada di Desa Selok daerah Kebon Sari, dan ada guru besar dari Mesir yaitu yang bertugas di PSM Takeran. Dan pada saat itu orang-orang yang mati di sumur Jigro ini itu dibantai dengan kekerasan yang tidak manusiawi. Dan setelah itu ada yang pada ini perumahan ini dibugar 3 kali. Yang pertama itu setelah ada peristiwa pembantaian, dan pada tahun 64 itu kan ada pemindahan jenazah ke Taman Makam Pahlawan Magetan, dan itu pun dirobohkan, dan setelah itu dibugar lagi pada masa Pak Karesun menjabat jadi MPR. Dan itu pun terus dibenahi-benahi sampai sekarang ini berubah menjadi bangunan seperti ini. Dan setelah itu, setelah dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan yang sejumlah 22 orang itu, terus akhirnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Magetan. Dan setelah itu kan terus ini kan terus tiap hari pada September, akhir September itu diperingati oleh masyarakat sini, dan terutama dari Kodim dan dari kepolisian. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Salam literasi. Iya. Terima kasih untuk mas-mas, mbak-mbak dari Unipma Madiun atas perhatiannya di kesempatan ini dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kita bersama-sama merenungkan yaitu kekejaman PKI yang begitu biadab, kita hadir di Monumen Jigro ini. Mbak-mbak, mas semuanya, bahasanya Monumen Jigro ini ada, ini menurut riwayatnya dulu ini tempat pembantaian tokoh-tokoh masyarakat ulama oleh PKI di tahun 48. Jadi dikala PKI memproklamirkan di Madiun sana tanggal 18 September 1948 yang namanya Republik Soviet Indonesia, itu pemimpinnya Musso, itu PKI serentak di seluruh wilayah Madiun dan sekitarnya termasuk di sini di Magetan itu mengadakan aksi perebutan kekuasaan. Ya, termasuk di daerah sini, ya. Nah, mereka menggunakan segala cara yang sangat biadab. Ya, mereka membunuh tokoh-tokoh kita. Jadi sangat tidak manusiawi, ya. Lalu dari buku karya dari Suratmin ini yang berjudul Kronik Peristiwa Madiun PKI 1948, ini juga menceritakan kisaran peristiwa 48, namun di kesempatan ini kami akan mengupas tentang peristiwa 48, pembantaian oleh PKI terhadap tokoh-tokoh kita, ya. Di Jigro ini ada beberapa saksi yang menceritakan, karena ini dulu adalah sumur yang memang milik penduduk dan masih digunakan. Itu miliknya Pak Po Taruno yang rumahnya insya Allah di sebelah sana. Nah, itu digunakan PKI untuk tempat membantai. Nah, ada beberapa saksi yang pada waktu ada Pak Muslim yang rumahnya juga sini, karena di sini dulu banyak rumah, dulu tegalan. Dia mengintip bagaimana PKI menganiaya para tokoh-tokoh kita gitu.
ya. Juga kesaksian dari Bapak Ahmad Idris, ya. Bapak Ahmad Idris ini juga dipaksa, ya, oleh PKI. Jadi Bapak Ahmad Idris juga didatang oleh PKI, ya, juga dipaksa untuk diiming-imingi, ya. Nanti kalau mau bergabung dengan PKI akan diberi tanah bengkok, ya, tanah bengkok itu mau dibagi-bagi gitu, itu triknya begitu, ya. Nah, namun tidak mau beliaunya, ya, akhirnya disiksa, siksa gitu. Nah, juga di sini juga disiksa yaitu ulama dari Kebonsari, Bapak Kiai Haji Imam Sofyan. Ini juga disiksa di sini. Jadi pada waktu kesaksian Bapak Muslim dan Bapak Amhaidris, ya, bahwasanya Bapak Yai ini dipukuli belum sampai mati, dimasukkan ke dalam sumur. Jadi di dalam sumur dia sempat mengumandangkan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bertakbir gitu. Tahu persis karena ulamanya titi tahu gitu, ya. Jadi itu. Terus juga Bapak Camat yang ada di Takeran, ini Bapak Rio Utomo, juga Bapak Kepala Komando Polisi, ya, kalau mungkin sekarang Kapolsek itu, ya, Bapak Marto Wijoyo, ini juga dibantai di sini, ya. Jadi ini terus di sini ada sekitar 22 tokoh-tokoh masyarakat dan juga masyarakat dibantai di sini. Hakikatnya apa? Mereka mendatangi tokoh-tokoh itu dipaksa untuk bergabung dengan PKI. Kalau dia tidak mau, langsung ditangkap, ya, ditangkap, dibawa ke tempat pembantaian ini, dibunuh dengan secara sadis. Jadi juga ada yaitu guru yang dari Mesir yang mengajar di pondok pesantren PSM Takeran itu, Hadi Adaba, ini juga dibunuh di sini, ya. Juga ada Imam Faham, ini Imam Faham ini adik dari Muhammad Suhud, pakliknya dari Bapak Karis Suhud yang notabene dulu pernah menjadi ketua DPR MPR RI, ya. Ini juga dibunuh di sini lah. Bapak Imam Faham ini ada cerita sendiri, ya. Jadi Bapak Imam Faham itu pada waktu itu PKI mendatangi pondok pesantren Takeran, ya. Di sana beliau menculik yaitu Bapak Yainya, Bapak Kiai Haji Imam Mursyid Mutakin. Nah, diculik, ya. Karena kiainya mau dibawa, Bapak Imam Imam Faham ini santrinya, dia enggak tega. Mohon izin, pokok saya mengantar, saya ikut gitu. Akhirnya ikut dibawa. Di tengah jalan ini dipisah Bapak Imam Faham dan yainya Bapak Kiai Haji Imam Mursyid Mutakin ini dipisah. Akhirnya Bapak Imam Faham itu akhirnya ditemukan dibantai di sini. Bapak Kiai Haji Imam Mursyid Mutakin ini dibantai di pabrik gula Rejosari Buranggareng. Begitu. Ya, ini. Terus di tahun 64 ini memang karena tempat sini, ya, ini digali akhirnya, ya, digali dan di sana ditemukan banyak pentungan-pentungan, ya, di pentungan. Jadi dan juga tinggal kerangka untuk makamnya, sebagian jenazah akhirnya dipindah ke Taman Makam Pahlawan. Ya, ada 22 jenazah. Namun ada beberapa jenazah yang masih ada di sini. Jadi tidak keseluruhannya, ya. Inilah sekilas tentang Monumen Cigrok, ya. Jadi ini memang bertempat di Cigrok, Kronomulyo Nguntoro Nadi, Kabupaten Magetan. Hakikatnya apa, Mas dan Mbak semuanya, bahasanya itulah kekejaman PKI, ya. Dan ini satu pengingat bagi kalian semuanya, generasi muda, jangan sampai ada lagi paham komunis di Indonesia. Dan ini menjadi satu stigma yang menyakitkan bagi kita orang Madiun. Bahasanya kalau orang Madiun itu PKI, iya teh? Kesannya kan begitu. Nah, ini kita semuanya secara tegas meluruskan. Bahasanya itu tidak benar. Bahasanya justru kita orang Madiun ini menjadi korban keganasan PKI. Ini saksinya, ya. Jadi pemberontakan PKI itu bukan PKI Madiun, tapi PKI
di Madiun. Jadi pemberontak PKI di Madiun. Orang-orang PKI datang ke Madiun melakukan kup. Begitu. Dan ini sekali lagi ini termasuk Monumen Jenderal, ini merupakan saksi bukti bahwasanya orang-orang Madiun adalah orang-orang bukan PKI dan menjadi korban keganasan PKI, karena PKI melakukan pergerakan itu mendatangkan orang-orang dari luar, ya perampok, pemabuk, juga yang lain-lainnya yang negatif-negatifnya itu. Ya saya kira ini sebagai renungan kita di hari kesaktian Pancasila. Semoga kita semuanya sebagai generasi bangsa menjadi generasi yang senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, oke. Salam literasi. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Sastia Devi, perwakilan dari Universitas PGRI Madiun. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun yang telah mengadakan acara semenarik ini. Bagi saya mewakili teman-teman, acara seperti ini sangat membangun wawasan kami, sangat membuka pikiran kami, karena acara seperti ini dapat menanamkan mindset positif bagi kami generasi bangsa. Berbicara tentang PKI, PKI ini memang sangat merugikan, terutama bagi nama Madiun. Karena masyarakat lain di luar Madiun khususnya itu mendoktrin bahwasanya Madiun itu adalah golongan-golongan PKI. Padahal tidak seperti itu. Dengan adanya acara-acara seperti ini, dapat membangun wawasan bagi orang-orang di luar sana, bagi orang-orang khususnya di luar kota, untuk mengetahui keaslian PKI itu seperti apa. Pesan untuk generasi muda, tetap berpikir positif, tetap membuka pikiran, terus belajar agar tidak mudah terdoktrin oleh hal-hal negatif dan hal-hal yang tidak sesuai dengan alur dari ideologi bangsa kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.